sekarang aku lagi berada di Desa Wisata Hilinawa Lebau di Nia Selatan, dan aku sekarang lagi ada di salah satu homestay di desa ini yang namanya Homestay Ale. Pertama kali nyampe, kalau boleh jujur ya, ini luar biasa sekali, bagus banget homestaynya. Ini pertama kali aku melihat homestay se-epic ini ya. Begitu masuk dari pintu masuk, langsung disuguhkan estetika dari rumah adat Nias itu sendiri, dan rumah adat itu sendiri yang jadi langsung homestaynya. Di apa, disusun beberapa kasur, kemudian ada sekat-sekatnya bersih sekali, termasuk kamar mandinya bersih sekali. Dan yang paling menarik, di belakang homestaynya ada kayak ruang living room gitu, kayak ruang tamu, ruang santai, persis di pinggir sungai. Jadi ini, begitu tadi dengar suara aliran sungai, langsung kepikiran untuk bikin kelas meditasi atau kelas yoga. Jadi luar biasa sekali. Harganya juga sangat terjangkau ya, hanya 100.000 loh. 100.000 satu orang sudah bisa menikmati nginap di homestay Ale ini di Desa Hilinawa di Nia Selatan. Jadi harus coba, nanti aku bisa bantu share location-nya. Dan ini jarak dari Bandara Binaka cuma 2,5 jam. Aksesnya bagus banget, jalannya bagus banget gitu. Dan walaupun 2,5 jam, tapi nggak terasa karena apa? Sebelah kiri kanan kita disuguhkan dengan pemandangan laut dan pemandangan alam dari Nia Selatan khususnya. Jadi mari berkunjung dan berlibur di Nia Selatan saja. Dan di homestay, ada.